Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang selamat, rezeki 9 zodiak ini makin moncer di April, kamu termasuk. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Selamat. Rezeki 9 zodiak ini makin moncer di April. Kamu termasuk. Kondisi keuangan yang lancar merupakan dambaan setiap orang. Oleh karenanya, sebagian besar orang berusaha dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Selain bekerja keras, terdapat berbagai macam cara lain yang dilakukan sejumlah orang untuk memiliki kondisi keuangan yang baik. Salah satu cara tersebut cukup unik, yaitu dengan rutin melihat ramalan zodiak. Memang ramalan zodiak tidak dapat sesuai persis hasilnya, sehingga tidak dapat dipercaya seutuhnya. Namun dengan melihat ramalan zodiak, dapat membantu untuk mengetahui kondisi keuangan ke depan. Dengan begitu, hal tersebut dapat membantu seseorang mengambil keputusan dan bertindak terhadap keuangannya serta agar dapat memperbaiki kondisi keuangan atau memacunya menjadi lebih baik dan lancar. Beruntungnya, sejumlah zodiak diprediksi bakal memiliki kondisi keuangan yang lancar dan stabil. Berikut zodiak yang beruntung dalam keuangannya di bulan April tahun 2022, seperti dikutip dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Aries. Secara finansial, bulan April merupakan bulan yang sangat baik jika Aries tertarik untuk mengambil risiko. Misalnya mendapat uang tambahan dari bermain saham. Zodiak bersimbol domba jantan ini diprediksi akan menghabiskan uangnya untuk belanja barang-barang mewah. 2. Taurus. Bulan April merupakan bulan yang luar biasa bagi keuangan Taurus. Anda akan mendapat dukungan dari orang lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Di bulan April, kemampuan Anda untuk menghasilkan uang diprediksi akan luar biasa. Anda akan menghabiskan uang untuk tujuan kemanusiaan sampai tanggal 17 April. Namun berhati-hatilah, setelah tanggal 17, diprediksi akan ada penurunan pendapatan. Mulailah mengalokasikan uang ke hal-hal pribadi yang lebih penting. 3. Cancer. Dewi Fortuna nampaknya kali ini berpihak pada Cancer. Cancer diprediksi akan mendapatkan tambahan rezeki luar biasa di bulan ini. Profesi Anda akan menjadi sumber utama penghasilan. Selain itu, Anda akan mendapat dukungan dari anggota keluarga, orang tua, dan teman Anda. Dengan begitu, Anda akan mendapat cukup uang untuk menutupi pengeluaran Anda. 4. Leo. Leo diprediksi akan memiliki penghasilan luar biasa. Selain itu, di bulan April juga, para pengusaha diramal berhasil di bidangnya. 5. Libra. Dewi Fortuna ternyata juga berpihak pada Libra di bulan April. Situasi moneter Libra diprediksi akan menjadi luar biasa sampai tanggal 20. Namun, Anda harus berhati-hati dalam usaha fiskal. Selain itu, semua investasi dan pembelian juga membutuhkan pengawasan yang tepat. Satu-satunya orang yang akan dapat mendukung Anda secara finansial adalah pasangan. Ini dikarenakan, pasangan Anda diprediksi akan memiliki penghasilan yang juga luar biasa. 6. Scorpio. Kabar baik dalam hal keuangan di bulan April juga dapat dirasakan Scorpio. Scorpio diprediksi mendapat rezeki yang luar biasa di bulan April dan akan memiliki sejumlah prospek untuk mendapatkan uang. Anda dapat memilih transaksi keuangan. Setelah jelas tentang target Anda, Scorpio diharuskan untuk meninjau usaha dan strategi keuangan yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, sejumlah peringatan diperlukan sebelum Anda melakukan pembelian besar atau proyek keuangan. Ini adalah waktu untuk merancang metode sempurna untuk transaksi moneter dengan kepribadian Scorpio. 7. Capricorn. Di bulan April, Capricorn diprediksi dapat memutuskan metode untuk menghasilkan uang serta membelanjakannya. Itu terjadi setelah tanggal 20, di mana Capricorn akan berada dalam dilema tentang kapan harus mengalokasikan untuk menghasilkan uang dan kapan untuk kesenangan. 8. Aquarius.
naluri keuangan Aquarius diprediksi akan luar biasa meningkat di bulan April. Kondisi keuangan Anda akan sangat menggembirakan. Selamat, ya. 9. Pisces. Selain kemajuan di bidang karir, Pisces juga diprediksi akan mengalami kemajuan dalam hal keuangan. Uang yang didapat Pisces berasal dari berbagai sumber. Naluri keuangan Pisces yang sedang berada di puncak, membuat Anda dapat mengambil risiko keuangan dengan berani. Sejumlah peringatan akan diperlukan sebelum Anda menikmati investasi dan pembelian. Meski kondisi keuangan Anda baik, namun penghasilan pasangan atau mitra Anda diperkirakan akan sebaliknya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang selamat, rezeki 9 zodiak ini makin moncer di April, kamu termasuk. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang selamat, rezeki 9 zodiak ini makin moncer di April, kamu termasuk? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.